Yo, halo semuanya, balik lagi bersamaku di Zierie. Let's enjoy the game. Okay, boy, seperti biasa kali ini kita akan langsung saja meneruskan series kita bermain game Max the Curse of Brotherhood. Di video kemarin yang kalian sudah bisa lihat, kemarin kita sudah berhasil mengupgrade weapon kita ya, atau marker kita. Jadi marker kita mempunyai 3 ability, bisa membuat akar, bisa membuat akar yang keras, dan bisa membuat platform dari tanah, guys. Dan sekarang terakhir sih kemarin kita sudah sampai di sebuah bawah tanah mungkin ya, karena sekitarnya itu batu-batu dan gelap, cuy. Dan kita berhasil melewati sebuah Tomb of the Giant atau pemakamannya para raksasa ya guys ya. Oke, langsung saja kita continue aja nih gamenya. Mantap. Lost in the Dark. Oke. Kita sudah sampai di basement lagi, di bawah tanah nih kayaknya ya guys. Soalnya di sekitar tuh batu. Dan si nenek yang apa sih namanya? Oke. Aku nggak takut sama kegelapan. Si nenek tuh katanya bilang dia nggak bisa membantu lebih jauh ketika kita masuk ke dalam ya guys ya. Karena mungkin aja kekuatannya tuh melemah gitu. Nah, ini kita dikasih pencahayaan sama si nenek nih guys. Oke, ini benar-benar berada di sebuah bawah tanah mungkin karena sekitarnya batu semua sih, bukan tanah malah ya. Oke, di sini ada jamur yang menyala nih, guys. Apakah jamur ini bisa kita interaksi atau biarkan saja nih? Oke, ada mata di sini. Wah, berarti ini harus jeli banget ya. Karena bisa kalian lihat itu gelap banget sih, guys. Kita cuma mengandalkan pencahayaan dari marker kita dan jamur yang menyala nih. Kayaknya jamurnya beracun deh itu. Kayak ngeluarin asap-asap warna hijau gitu, guys. Oke, kita merosot ke bawah dan di bawah ada apa? Kok ada banyak arah? Ini kemana? Oh. Sebentar guys, waduh ini kayaknya lebih sulit deh. Kalau ini kan kita kembali lagi dari atas ya. Tuh, kalian bisa lihat kalau yang ini kembali masuknya kemana nih kira-kira? Lady, I don't know if you're doing this, but thanks. Oh, jadi wah, ini kita bermain teka-teki nih ya. Teka-teki. Kalau misalkan kita masuk sini, keluar dari mana? Oke. Kayaknya ini masih mudah sih guys. Kayaknya gini aja deh. Nah, gitu aja ya. Kita akan keluar dari atas ya kan. Nah. Oke, mungkin itu sekedar tutorial aja nih. Bahwa teka-teki yang selanjutnya akan kita lalui yaitu ya kayak gitu guys. Kita bermain dengan portal-portal seperti itu tuh kayaknya. Selanjutnya kita akan naik terus ke atas mungkin sampai ujung. Kayaknya sih kita harus segera keluar dari tempat ini ya, karena ini benar-benar gelap dan kalian bisa lihat banyak mata-mata yang menyala tuh warna kuning. Kira-kira apa guys? Apa toke ya? Biasanya toke kan di tempat gelap ya. Cuman ini nggak ada bunyinya gitu kan. Kalau toke ada bunyinya guys. Oke, ada mata di sini ya kan. Langsung saja kita cabut. Mantap sekali. Dan kemudian kita kemana? Gak mungkin ke atas kan, karena di atas kita nggak bisa menjangkaunya. Waduh, ini kok jadinya jalannya buntu ya guys ya. Oke, sebentar. Kurang mungkin. Oke, nice. Mantap sekali. Kita kesini ternyata. Oh, berarti kita di tempat ini nggak selalu ke kanan terus ya. Ke kiri pun bisa nih. Tadi pun kita masuk ke portal lewat kiri, guys. Oke, di sana ada semacam tanaman yang mangap-mangap gitu nih. Aduh. Hey. Kan udah dilihat. Kenapa masih penasaran sih, guys ya? Maksudnya kok ada tempat di situ? Maksudnya kita di situ harus ngapain gitu? Apa cuma buat ngelihat monsternya aja gitu? Kok jadi susah nih loncatnya? Sebentar. Set, oke, naik, mantap.
Oke, mungkin ini jadi jenis monster yang baru akan kita temui di sini ya. Monsternya tuh kayak bisa apa sih namanya, mencaklop gitu guys. Ya udahlah, kita jangan lewat situ lagi berarti ya. Bisa-bisa kita dilahap lagi tuh sama dia. Oke, ini buat apa? Oke, mantap. Sebentar, sebentar. Takutnya ada mata di sini guys. Oke, nggak ada ya. Langsung saja. Oh, ternyata kita nggak boleh sampai jatuh di situ. Kalau bisa monsternya itu bisa melahap kita, guys. Waduh, ini kita kapan keluarnya dari sini nih? Kayaknya akan menjadi perjalanan yang panjang di bawah sini. Oke, ini bisa begini. Aduh, ya ampun, kok nggak kejangkau. Ragu-ragu banget sih loncatnya, guys. Apa diginiin ya? Nah. Nice, mantap. Selanjutnya apa? Oke, kita harus ke sana. Apakah lu semua takut, guys, ngelihat mata-mata yang menyala situ? Harusnya sih enggak ya, orang cuma kayak gambar mata aja gitu. Oke, ini apa, lampu doang kah? Kayaknya lampu doang deh. Sebentar, ini ada ke arah kiri juga bisa, guys. Ada apa di kiri kira-kira? Ternyata ada sesuatu. Wah, ini juga bisa jadi lampu nih guys, marker kita ya. Sebentar, ini bisanya gimana? Wah, cuma bisa begitu doang. Oke, mantap sekali, benar nggak? Oh, salah. Ini jangan kayak gini guys ya. Ini harusnya kayak gini nih. Nah, dan kemudian ini kita bikin tali langsung ke atas sana. Waduh, nggak nyampe. Kepanjangan, jangan terlalu menghabiskan markernya. Aduh, kurang nyampe juga guys. Bentar. Berarti kita tuh harus begini kali. Salah. Kita harus begini. Nah, mungkin ya. Oke, langsung kita sambung ke atas. Nice, mantap sekali. Semoga aja bisa. Nah, mantap. Kita mendapatkan sebuah picis lagi nih ya. Nah, ini apa ya namanya? Aku lupa deh. Coba kalau kalian ingat ditulis kolom komentar ya, itu apa sih ya? Kita harus mengumpulkan item namanya apa tapi itu. Oh, lupa guys. Oke, selanjutnya. Ya ampun, pas banget dong ke bawah ya. Oke, harusnya gitu tadi. Ke bawah lagi. Ngapain sih langsung loncat, kan bisa langsung aja ke bawah. Sebentar. Nah, gini. Nah. Gak usah terlalu terburu-buru nih kayaknya di tempat ini. Aduh, salah ya guys. Salah. Itu kita harus bikin tali kayaknya tuh, akar-akar tali. Gini. Nah. Set. Nice, mantap sekali. Dan kita harus membuat tali juga kayaknya di atas sana ya kan. Kalian sudah bisa melihat tempat untuk kita membuat sebuah tali. Tapi kita bisa ke arah kiri juga sih guys. Kita bisa ayun-ayun enggak? Mentok sih kalau ayun-ayun ya. Apa bisa nyambung guys? Itu kok ada tempat yang bisa kita pindah. Oh, ke sana. Oke. Selanjutnya, oke. Enggak. Kita goyangin dulu ininya, guys. Nah. Nah, mantap sekali. 1, 2, 3. Nice, mantap. Awas, hati-hati jatuh, Max. Ini berbahaya sekali nih, curam banget ya, guys ya. Oke, kita goyangin lagi. Nice. Nice, mantap. Hampir jatuh ya. Oke. Waduh, ini apa lagi nih? Oh, ini kayaknya harus bikin gini deh. Gini. Ini harus bikin kayak gini, guys. Nah. Bisa nggak? Bisa naik nggak? Oke, bisa naik nampaknya. Lagi naik lagi. Ayo naik lagi. Nah, naik lagi. Nice, mantap banget. Selanjutnya gimana? Aduh, kayaknya kita harus gambar ulang deh. Ini bisa nggak? Oke, mantap sekali, Max. Di sana ada mata, aku melihatnya. Ya. Ini kau. Bisa-bisanya dia di atas.
Nggak kelihatan tuh kalau misalkan kita nggak ngeh, guys. Oke, langsung saja naik. Ini tempat apa sih sebenarnya? Kenapa? Waduh, hampir ya. Waduh, jalan balik kita tertutup, cuy. Ya udah, mungkin aja kita harus naik ke atas. Tapi ada dua tempat, ada dua spawn yang bisa kita buat, ya. Cuman akan setinggi apa nih? Cuma segini doang nih. Kok yang satunya? Wah, sama aja sih, guys. Ya udah deh. Tapi kita nggak bisa ngebuat sekaligus dua gitu, guys. Oke, ternyata ada batu di sini dan mungkin aja ini untuk sebentar kita loncat, kita dorong. Nah, itu tuh buat batu yang di sana kayaknya mungkin ya. Nice. Kemudian ini kita tarik, sebentar kita dorong aja. Jangan naik lagi dong, Max. Yang ini kita bikin dulu ya. Sebentar, sebentar. Gini, ini didorong ya kan. Terus kita bikin platformnya dari sini sampai mentok. Nice, mantap sekali. Kemudian kita naik dari sini. Apa nggak perlu naik ya? Bisa sih. Oke, mantap, bener kan? Ternyata seperti itu. Oke. Tapi kita belum bertemu sama teka-teki yang harus melewati portal ya. Ya ampun, kaget dong. Waduh, ternyata ada begituan, guys. Oke, santai dulu. Mana dia? Mana monsternya? Waktu dia. Hampir. Padahal nggak kena, itu masih jauh, guys. Oke, ini bakal menjadi sulit nih kayak gini nih. Sebentar. Wait. Nek. Gimana kita lewatnya coba? Oke, mantap. Waduh. Hey, hampir. Oke, mantap. Ya ampun, di atas ada juga ternyata, guys ya. Terus berhati-hati, ekstra hati-hati. Jangan sampai kita tertangkap sama monster itu. Nice, mantap sekali, kita naik langsung ke atas. Waduh, ini ruangannya sempit sih. Kalau kita bener-bener ada di... Waduh, dari atas bener aja dong. Nah. Ya ampun, gitu. Sebentar. Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan? Bisa dipotong nggak? Nggak bisa dipotong, guys. Ya terus kita lewat mana dong? Ini kan kehalang jadinya. Oke, gitu ya ternyata. Sebentar, ini kita bisa lari sih. Kalau kita muncul langsung nih dia nih. Oh kan? Oke, mantap sekali. Waduh, kira kita nggak bakal bisa lewat loh, guys. Sebentar, ini ada platform. Mungkin aja kita bikinnya begini dulu ya kan. Kita bisa lihat. Wah, di bawah. Waduh, ini akan menjadi sulit, guys. Ini akan menjadi sulit nih. Ini kalau kita bukan bener aja. Aduh. Oke, mantap. Untung ya. Untung aja. Waduh, ada monster itu lagi dong di bawah, ya ampun. Kenapa banyak iniannya ya? Oke, mantap. Kita bisa lewati. Di sana ada mata. Sebentar. Bisa nggak? Aduh, kita harusnya bikin itu dulu ya. Bikin tali dulu, guys. Kita naik lagi bisa nggak sih? Sebentar, itu ada mata soalnya di atas. Aduh, nggak bisa lagi. Coba ke sini dulu. Di sini ada apa? Aduh, gagal ini kita, guys. Ini ada mata soalnya. Kita nggak bisa ngambil kah? Ya ampun. Bentar, ke bawah ada apa? Oh, bisa. Oke. Nice, mantap sekali. Untung aja kita bisa untung aja kita explore dulu ya. Nah, emang ini sengaja dibuat untuk kita ngambil matanya, guys. Ayo aja dulu, ya kan? Nice, mantap.
Bikin susah orang aja. Oke, selanjutnya kita... Waduh, ini ruangan yang benar-benar sempit ya. Pengap nih pasti nih, Max. Waduh. Oke, nggak ada monster yang nyaklop. Itu tuh apa ya? Kalau di dunia nyata namanya bunga apa, guys? Bunga Rafflesia ya? Waduh. Oke. Hati-hati, Max. Ini tempat yang sangat aneh dan berbahaya ternyata. Waduh, ini kok talinya pendek banget. Kita berayun langsung ke depan. Dan apakah ini jalan? Itu nggak begitu. Waduh, kita ngulangnya jauh banget soalnya. Nice. Oke, mantap, Max. Hati-hati aja ya, nggak usah panik. Ayo. Nah, gitu maksudnya tadi. Sep, mantap. Nice. Oke. Oke, mantap. Ya ampun, nggak lagi katanya. Emang berbahaya sekali nih tempat Lantern Bugs. Apakah kita masih di sini ternyata ya. Kapan nih kita keluar dari tempat ini? Oh, udah, guys. Well done. Oke, kita bisa mendengar suara nenek lagi ya. Karena kita sudah berhasil keluar dari apa sih namanya? Dari gua apa mungkin? Oh, ini gua berarti ya, bukan bawah tanah ya, guys ya. Gua ternyata. Dan ini aduh, ini kok jadi horor banget nih. Tempatnya kok jadi kayak hutan-hutan yang horor sih ini. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Di sini ada kunang. Aduh. Kukira itu kunang-kunang cuma ini doang, guys. Hiasan apa gitu. Ternyata dia bisa bikin kita kesetrum ya. Awas, awas, hati-hati. Oke, nice, mantap. Untung aja dia nggak ngejar sampai sini sih. Sebentar. Oke, nggak bisa, berarti harus ke atas aja. Wah, berarti ini kita bertemu dengan makhluk-makhluk aneh lagi nih di sini. Oke, di sana ada kunang-kunang. Drop them under a branch, Max. Oke, kita kayaknya harus bikin trap katanya. Gini kali. Nah, gini ya. Mungkin ya. Coba aja dulu sebentar, kita potong langsung. Sap. Nah, mantap sekali gitu ceritanya. Dia nggak bisa ngejar kita ya, guys ya. Karena dia terperangkap sama trap yang kita buat. Ternyata kita bisa bikin trap juga nih. Oke, mantap. Sap. Kenapa di sini banyak jamur ya? Kita mulai banyak bertemu dengan tanaman-tanaman jamur, guys. Waduh, ada kunang-kunang lagi. Gimana caranya? Sebentar. Oh gitu ya, guys ya. Berarti nggak gitu ya, guys ya. Gini. Ini dari sini aja nih. Nah. Ya ampun, kok jangan naik ke talinya, Max. Ih. Emang kontrol tuh agak-agak sulit gitu, guys. Padahal kita mau loncat. Nah, gini. Kita ulangi lagi kayak tadi ya. Set. Nah. Oke, mantap. Ayo loncat dong. Nah. Oke, ternyata kita bisa memanfaatkan platform-platform ya. Supaya waduh, ini banyak banget kunang-kunangnya, guys. Gimana dong? Gini kali. Nah. Kemudian kita giniin. Oke, mantap, mereka nggak bisa keluar ternyata ya. Kita berhasil bikin perangkap buat waduh. Oke, aku ngerti. Gini guys. Nah, harusnya sih udah ya. Harusnya. Jadi mereka nggak bisa nangkap kita, guys. Mantap.
kita bisa dengan tenang melewati jalan ini. Sebentar, kita butuh ini guys. Nah, mantap. Oke, cuman kayaknya, waduh, waduh, mereka langsung nyerang ternyata guys. Aduh, gimana ya bikin jalan kesananya ya. Oh gini guys, mungkin gini ya. Kita balik dulu. Ini kan udah bikin tali nih, ya kan? Tuh, gini kayaknya nih, gini-gini. Kayaknya kita harus satuin sama akar ininya deh. Sebentar. Nah, gitu harusnya ya. Harusnya nih. Terus kita potong kayak gini. Sap. Sap. Nah. Kan mereka jadi terperangkap, ya kan? Oke, aman sudah perjalanan kita. Ya ampun. Ternyata harus seperti itu. Kita harus menelaah benar-benar, harus berpikir dengan jernih, guys. Jangan terburu-buru di game ini ternyata ya. Oke, mereka bakal terkurung. Nice, kita jadi aman. Waduh, lama juga. Oke, mantap. Oh, di atas ada mata ternyata. Ya, gimana kita ngambilnya kalau gitu? Sebentar, sebentar. Ya, ini kebiasaan deh. Kita nggak nemuin jalannya ke atas nih. Nggak ada sesuatu lagi yang bisa kita lakukan. Ya ampun. Gimana tuh kita? Ya udah deh, kita lewatin aja guys ya. Aku udah mulai pusing nih soalnya. Sebentar lah, ini gimana cara ngelewatinnya kita ya? Oh gini kali, gini kali. Kita bikin perisai gitu guys. Ya gak sih? Tadulah, bentar Max. Kayaknya aku tahu deh. Kita bikin sebuah perisai. Nah gini nih, kita pasin di tengah-tengah. Kemudian kita potong ujungnya. Nah, mantap sekali. Bener nggak? Harusnya sih bener ya. Harusnya sih bener. Tuh, 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 tuh. Oke, mereka tidak bisa mendekati kita, ya kan? Nah, mantap. Kita aman. Udah ya? Sorry, batuk. Oke, ini udah ya. Kita bisa ngelewatin kunang-kunang. Nah, keluarnya gimana dong? Oke, okay. Nice. Ternyata kunang-kunang berbahaya ya guys ya. Kalau kita datang ke tempat yang tidak kita kenal, apalagi tempat asing seperti ini, penuh dengan hewan-hewan aneh. Waduh. Waduh, tiba-tiba aja jatuh guys. Kita melewati satu mata ternyata tadi ya. Sebentar. Sebentar, itu mau guys. Aduh, kebanyakan ngobrol sih lu. Ah. Oke, oke. Oke, fokus. Kita harus bikin segera, bikin benang ya. Oke, nice. Max, siap-siap Max. Nice. Mantap sekali. Di sana ada mata. Kali ini jangan sampai terlewatkan matanya ya. Nah. Jangan sampai terlewat. Sap. Nyampe nggak? Oke, mantap sekali nyampe. Nah, ya ampun, kita ngelewatin satu mata berarti tadi ya. Soalnya aku nggak tahu itu jalannya kemana, guys. You picking, you destroy 25 mustachios evil ease. Oke, kita sudah berhasil mengalahkan 25 katanya. Dan selanjutnya apa? Kita ke bawah apa ke atas nih, guys? Ya ampun. Oke, ngulangin dari sini lagi nggak apa-apa. Jadi kita bisa langsung aja ke bawah tadi kali ya. Ke bawah berarti dulu ya, ke bawah dulu ya guys ya. Sap, mantap Max, pas sekali ya kan. Untung aja kita nggak terjatuh. Harusnya nggak kenapa-napa ya kalau jatuh ke air. Kan kalian bisa lihat di bawah tuh ada air guys ternyata. Ini kali. Harusnya kemana sih?
Oh, bener ya? Oke, ternyata kita memanfaatkan platformnya sebagai perahu, guys. Mantap sekali. Ya ampun, ternyata begitu rupanya. Oh, di sini ada ini dia yang kita cari. Well done. Masih banyak ya. Masih ada 18. Nah, ini lagi nih yang bingung, guys. Ini harus kemana kita, kan? Oke, ini udah setinggi ini dan kemudian nice, mantap sekali. Kita gambar yang di sini dulu. Nice, mantap. Kemudian nah, ini dia. Naik ke atasnya tuh gimana caranya ya? Oke, guys. Jadi gini caranya nih. Ini kan kita udah gelayotan, ya. Kemudian ini seperti biasa kita bikin seperti ini. Jangan begitulah, kita bikin agak naikkan dikit ya. Nah, kemudian ini kita lompat ke sana dan yang di atas itu kita bikin seperti ini, guys. Nah, kalau udah kita harus bikin talinya itu supaya nyangkut nyangkut di tangkai yang di atas. Nah, gini ya. Harusnya sih bisa. Oke, udah ya. Sebentar, kita ambil timingnya dulu. Hap. Nah, gitu guys jadinya. Mantap. Oke. Begitu rupanya. Aduh, terlalu ini ya. Sebentar. Ini lumayan panjang nih akar yang akan kita bikin. Nice. Nah, gitu guys. Ya ampun, ini nyarinya susah banget sih. Mantap. Kita terjebak di tebing. Kukira ini jalan buntu karena aku nggak bisa mikirin gimana caranya bikin jalan buat si Max ini. Waduh, ini lagi. Gimana nih kali ini caranya ya? Sebentar. Nah, ini begini kali, yang ini begini. Nah, kalau udah kita gini, set. Oke, mantap. Yang kedua ini, set. Oke, mantap sekali. Mereka tidak bisa mengejar kita nih. Mereka terkurung oleh akar-akar yang kita. Waduh, sebentar. Kayaknya aku melihat sesuatu deh. Nah, itu dia. Untung aja. Jangan sampai lepas. Sebentar guys. Kayaknya kita kurang tinggi deh bikin iniannya. Ada mata di atas ya. Aduh. Ada satu yang lepas coba kunang-kunangnya. Ya ampun. Tadi kita lihat mata sih di atas ya. Sebentar, santai dulu. Kita bikin aja langsung begini. Nah. Terus kita bikin begini. Nah. Kita jatuhin yang ini dulu. Kemudian jatuhin yang ini. Nah, harusnya sih udah bisa ya. Ini harusnya udah bisa, guys. Nice, mantap. Nah, mau kemana kau, ha? Susah sekali untuk mendapatkan mata itu. Dan kemudian, aduh, kesetrum lagi dong. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting matanya udah keambil ya, guys ya. Karena setelah kita respawn, kalau matanya udah diambil itu bakal hilang. Nah, gini, ya kan? Ini begini. Nice, mantap sekali. Nah, terkurung semuanya kan lo. Terus ini begini. Nice. Akhirnya kita bisa melewatinya dengan tenang. Oke, selanjutnya apa lagi yang teka-teki akan kita lalui ya? Aduh, beginian lagi. Gimana coba caranya? Oke, di sini ada platform. Aduh, di sana ada mata juga, guys. Sebentar. Nice, begitu. Oke, ini udah terperangkap semua. Mungkin aja kita bisa bebas berjalan di atasnya dan mengambil mata. Nice. Wah, bener-bener nih. Kita mau ngurung giniin aja susahnya minta ampun ya. Ini kita ke atas lagi mungkin. Dan selanjutnya gimana nih? Ini kan udah ya, kita udah ngambil mata nih, guys. Sekarang kita pikirkan jalan keluarnya akan seperti apa kira-kira. Jadi kita tuh harus bikin, oh gini.
Harus bikin si kunang-kunangnya tuh jangan sampai dia gini nih. Nah, kemudian gini. Sap. Nah. Dah, mereka harusnya bisa bisa terkurung di sana dan nggak akan bisa keluar ya kan. Kita bisa bebas. Nice, mantap sekali, Max. Oke. Akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan kita yang cukup tersendat karena banyak rintangan yang sebentar. Hat, ada mata, mantap sekali. Kita ambil dulu matanya, nice. Waduh, 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 waduh. Ini gimana ceritanya? Coba. Sebentar, sebentar. Ini kita bikin kayak gini kali ya. Nah, nah, kita dorong, dorong bisa nggak? Oke, mantap. Ayo dong. Ya ampun, udah segitu doang. Terus gimana? Bagaimana? Ya ampun, panas, Max. Oke, ini kita harus bikin bentuk yang lebih presisi lagi mungkin. Nah, begitu ya. Nice, mantap sekali. Langsung kita dorong, ya kan? Tapi ini nggak bisa kita dorong. Kita tarik dari sini mungkin. Nice, mantap. Eh, sebentar. Hati-hati, Max. Nah, kita dorong lagi. Nah, oke. Ini harusnya udah bisa ya. Kemudian kita bikin talinya. Nice, mantap sekali. Loh, kok pendek banget talinya. Bentar, sebentar. Ini terlalu pendek, guys. Nah, aih. Oke, masih bisa, masih bisa. Oke, nice. Nggak ini ya, nggak kena. Hah, mantap sekali. Ya ampun, bener-bener deh, bener-bener. Cukup banyak tantangannya. Ini jadi tempat yang makin berbahaya lagi nih, guys. Ya ampun, banyak lagi kunang-kunangnya. Nah. Nah. Oke, mereka saling mengikat. Nice, mantap sekali. Begitu dia caranya. Ternyata kalau nggak dikurung, kunang-kunangnya bisa nyetrum. Oke. Nampaknya untuk video kali ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Ya ampun, emang bener-bener sekarang kita mulai bertemu dengan musuh-musuh baru atau monster-monster baru. Mulai monster yang seperti bunga ya kan, bisa ngelahap kita tadi di dalam gua. Dan setelah kita keluar gua, kita berada di sebuah hutan yang sangat horor ya. Vibe-nya tuh horor karena ya begitulah, gelap-gelap terus nggak ada daunnya gitu, guys. Dan di hutan ini tuh ada kunang-kunang yang bisa nyetrum dan berbahaya, dan kita harus pusing lagi mikirinnya gimana caranya kita bisa mengurung mereka biar kita melewatinya tuh dengan aman gitu ya, guys ya. Waduh, oke. Oke, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu karena durasinya seperti biasa sudah cukup ya untuk satu episode ini. Dan kita seperti biasa bakal lanjut lagi besok ya. Oke, langsung aja aku tutup. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur. And let me say goodbye.